Wings A tujuan Sorong dengan nomor penerbangan IW2511 diperkirakan masuk ke ruang tunggu. Saya kalau tanya ke penonton, dia bilang, yang siapa? Selalu begitu. Yang selalu dan dia ini. Firman, Eko. Sama saya di ruangan sebentar buka. Itu mau ke ruangan. Sudah, makasih. Sedang sibuk. Malu. Malam itu, saya ada bermain biliar di depan. Sementara bermain biliar, saya sambil minum, seperti itu. Tikus tiba-tiba ada telepon. Saya putar musik, pikir di dalam tempat dia. Putar musik, tiba-tiba bunyi telepon yang telepon bawaan dari Jakarta. Saya padam musiknya, angkat HP saya lari di belakang batik ke angkat telepon. Saya bilang halo, selamat malam bapak, bagaimana? Dan pokoknya bilang, kapan kamu mau bunuh mati di atas atau kapan kamu mau selesaikan ini? Saya bilang, bapak, berani berapa, membayar saya berapa. Kalau kan masalah pembayaran, jangan takut. Terus itu setelah penyelesaian. Nanti sudah penyelesaian, kalau saya masalah pembayaran yang nanti kita atur. Kita sudah selesai. Kita punya tugas. Dan saya bilang, ini bapak, saya habis waktu 15 menit. Padam dulu, nanti baru ini. Saya ke rumah. Saya ganti baju. Nah, di rumah itu ada Neti, ada Iren, ada Om, atau bilang Bu, dari bapaknya Jimmy. Saya pamit sama mereka, bilang, saya mau kerjakan tugas yang kalian suruh. Maksudnya saya takut. Saya bawa parang di belakang, keluar melalui pintu belakang. Saya lewat pintu belakang, menuju ke rumahnya si almarhumah. Di belakangnya rumah almarhumah, pintu belakang tidak terkunci.
sementara tidak buka. Jam berapa? Tepat jam 10 malam, Pak. Hari apa? Hari Selasa malam Rabu. Saya masuk dulu, pintu belakang tidak terkunci pintunya. Pintu yang kedua lagi tidak terkunci, pintu yang ketiga agak terkunci, saya cuma dorong berapa kali, rantainya terlepas. Ketika saya masuk, si korban lagi tidur sambil nonton TV. Saya mau cetek si korban di kursi, si korbannya merontak, langsung jatuh dari kursi di lantai, terbentang di lantai. Saya cetek dengan tangan kiri, tahan tangan kiri saya jatuh. 8 kali orang lehernya putus. Nah, setelah itu, saya padam lampu ruangan tengahnya. Saya keluar lagi dari pintu belakang tadi ke teras depan. Saya matikan saklar lampu. Saya mau putar depan, ketika itu ada pekerja kafe dua orang yang duduk di depan. Saya agak berani ke sana, saya putar kembali ke belakang. Buat belakang lagi, itu parang sama kain merah saya lempar pas di belakang rumahnya Bu Neti di kamar mandi ke bawahnya. Saya lempar, terus saya masuk ke rumahnya Bu Neti minta mau mandi. Saya minta sama Aida. Saya mandi di profilnya. Di belakang itu ada profil kuning. Nah, saya mandi, lalu saya gunakan celana panjang jeans warna biru sama baju batik. Setelah itu, baru saya laporan lagi di PT. Saya bilang, apa yang kamu suruh saya kerjakan? Sekarang bagaimana? Nah, jawabnya ibu PT, anak, mama tidak akan susahkan kau punya hidup, kau tenang saja. Nah, terus beberapa menit kemudian, kau bawa antar sama ditawa. Siapa? Tuan. Dia telepon dari Jawa. Katanya bagaimana anak kerjamu? Saya bilang, Pak, sudah selesai. Nah, Pak Cik bilang, ya sudah Pak Cik Natuna dan kau punya sudah maksudnya kamu hilang dari apa? Pergi sudah, jangan sampai kita pergi. Jangan, kau hilang kau punya sudah. Jadi kau dibayar berapa? Saya waktu mau pulang ke Sorong, diberikan uang 2 juta untuk tiket. Siapa yang berikan? Ibu Neti. Ibu Neti? Iya. Mungkin itu saja dulu Pak Toh, siap. Untuk keterangan lebih lanjut. Nelson siapa? Nelson Keliopas Kalawen. Keliopas asli mana? Asli Moi, asli Sorong. Sorong Keliopas Kalawen. Pak, gambaran satu titik saja sama saya tidak. Demi Allah saya bersumpah. Iya Pak, tapi saya Bapak tidak pernah memberikan clue sama saya satu kata pun nama Nelson. Bagaimana saya bisa percayakan itu semua? Ya, artinya kan nanti kita mengembangkan benar-benar yang jelas ini jenazah sudah berburu dan yang jelas detailnya lagi maka dong tidak kontak Bapak bersyukur kita juga terserah semua orang berhak memberikan keterangan nanti bukti petunjuk dan keterangan-keterangan sisi lain yang akan